Selamat datang ke kisah di mana persahabatan dibentuk melalui pertemuan secara online. Namun pada perayaan yang penuh makna ini, mereka yang selalu berinteraksi dan bermain di Discord memutuskan untuk bertemu di dunia nyata. Mereka merentasi jarak dan ruang untuk merayakan kebersamaan dalam suasana yang meriah. Inilah kisah pertemuan yang mencabar di mana ikatan maya menjadi kenyataan di dalam drama Di Sisi Raya. Aduh, dah pukul berapa ni? Wih, sahur. Aduh. Wih, lupa siap. Nasib baik tak terlajak tadi. Wih, sudah sahur punya. Baiklah. Jomlah kita pergi makan sahur. Jom. Tak tahu pula makanan ni banyak. Aduh, susah pula nak habiskan. Tak apalah. Ceklah phone kejap. Macam rancak je bunyi dalam phone ni. Wish. Wih, dorang nak ajak berjumpa waktu raya ni. Wih, ini bukan benda yang senang ni. Tak apalah. Alah-alah, kita baru dapat kereta ni. Let's go raya, nanti kita jumpa dorang. Nanti aku nak packing-packing barang. Alamak, pergi rumah Mak Lawa. Aku dah tak ada kereta kena jual. Nak buat apa ni? Aha, aku beli tiket bas lah. Aku harap tak penuh lah. Berapa harga ni? Apa lah, RM50. Tak hantar lah. Beli je lah. Assalamualaikum, ni ada ke? Waalaikumsalam. Ini Kamarul. Tak mesti lah, aku ada langsung sah. Kenapa? Okay. Ni kan, tak mentah lah kita duduk sama tempat kan. Aku pun kereta mana ada lesen lagi. Nak tumpang kau boleh? Untuk apa, kita F2F Kelawar tu. Boleh takkan? Tak boleh. Bila. Esok aku ada dekat depan rumah kau. Kau tak jemput. Aku bawa basikal dia punya rumah. Tak ada lah. Kedatian aku tinggal kau eh. Esok malam ni juga aku belah. Bawa kereta aku lari. Begitu. Kamu ini kan? Tak apa. Saya datang rumah kamu dan tidur depan pintu. Alamak, parah dia. Ayolah. Jangan jumpa esok lah. Okay, thank you. Bye, okay, Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Aku kena check kereta betul-betul ni. Esok nak pergi jumpa face to face dengan ahli kelawar. Aku kena pecut kat highway. Kena gerak awal pagi. Sebab lebur raya tu selalu jam. Harap semua okey lah. Assalamualaikum. Buka pintu ini. Anak siapa tu? Usha jat daripada atas. Tak ada orang pun. Ada manusia ni. Abah jat eh. Aku sidai kau sejak eh. Aku dah tukar baju jat eh. Tak ada lah. Astagfirullahaladzim. Dia buat senap bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Nak roti bang? Walaupun tengah bulan puasa nak roti bang. Saya terbuat roti bang untuk kamu bang. Kamu ke Cina kan? Tak puasa. Ni boleh Jangan tembak. Relax. Nak roti. Kamu Cina kan? Boleh makan roti. Nak ambil. Saya dah buat siap-siap breakfast untuk kamu.
A few moments later. Aku nak cepat. Aku nak jumpa semua geng-geng kelawar. Lama tak jumpa. Alah, yelah. Sekejap aku gambar kereta aku je. Kau tunggu je situ Kau tunggu sekejap. Let's go guys, dengan Lamborghini kita guys. Let's go, gerak-gerak. Aku tak apa kita buat Lamborghini ni. Eh, dah siap. Apa lagi? Jalan lah. Sal, mana ni bas ni? Dah lama tunggu ni. Yelah bang. Sampai pun. Lama tunggu. Okey. So, semua dah ready. Tapi masalahnya sekarang ni minyak pula sikit. Tak apalah, jomlah kita pergi isi minyak. Let's go. A few moments later. Alright, kita dah nak sampai stesen minyak. Waduh, stesen minyaknya keren. Eh, macam penuh je ni, nak pakai mana ni? Pakai sini je lah. Halo abang, nak kuning ke hijau? Eh, tak sempat tanya lagi dah isi je. Weh, lain macam. Tak betul. Eh, Adam. Yo. Eh, Adam. Dengar cerita dalam geng kelawar tu, ramai-ramai nak pergi buat apa tu, real life meet. Kita berjumpa secara face to face. Kau yang tak ikut ke? Nak ikut tapi tu lah kerja. Nak macam mana? Alah, minta lah cuti nak raya ni. Minta lah cuti raya. Takkan tak boleh kot? Ajak aku minta. Weh, lain macam. Oh, okey dah, jom. Cepat eh. Oi, kalau macam tu, jom naik aku. Okey, jom kita gerak. Alah, balik kampung. Oh, balik. Kenapa kereta ni macam Pal, tiba-tiba kereta ni. Aku dah survey macam-macam dah. Aku bayar orang dah. Kenapa boleh jadi macam ni? Tolong. Ui, yes. Ini macam macam member kita. Ui, asal ni. Apa jadi? Ayan, tolong aku. Apa? Aku punya kereta tiba-tiba berhenti. Macam mana aku nak pergi? Macam mana aku nak balik kampung ni? Okey. Bebal lah kereta ni. Itulah, kan jangan beli kedai kereta kat Cap Ayam ni. Kan Jason? Betul. Bayar mahal tau. Aku bayar road test lagi, servis lagi. Kenapa kereta kau masih jual? Kereta Protoss yang pertama ni. Betul ke? Ni meh naik aku ni naik aku punya Lamborghini ni ah, Lamborghini. Kau cari nasi mana ada. Wah, terima kasih. Tak ada pun tempat. Oh, kejap. Ni Lamborghini ada tempat seat baru eh. Sabar sekejap. Cuba pergi lalu depan aku. Wahai Sekizi. Lalu depan aku tu dia ada seat baru kan. Bau lah seat ni. Aku tahu lah. Ni seat baru lah. Okey, jom kita gerak. Adik. Asal tu dia berhenti ni. Ayah bocor lah dek. Alah. Tak apalah bang. Kita kena tunggu lah. Turunlah dulu. Kita ambil barang dulu. Boleh. Lama lagi ni dek. Tunggu bas lagi. Mana ni? Abang. Bas susah abang. Apa ni? Ayah bucu. Ayah bucu
Jauh lagi nak sampai. Kalau nak tunggu orang datang repair, lama bang. 5 jam lagi baru sampai bang. Boleh lah. Boleh lah bang. Terima kasih bang. Hai dek. Wih, tu dia. Wih, semua sampai serentak, Mat. Yo, Aiman. Wih. Oh, Aiman, ajar. Yo, what's up? Yo. Lu ada yang... Raya lagi. Eh, raya kita nak raya esok. Haa, eh, korang. Alang-alang kita dah ada kat sini, kan? Eh, ini kita nak bincang sikit pasal perjalanan kita esok. Esok, apa kata kita pergi beraya dekat kawasan Tasik sana, nak? Nah. Aduh. What do you mean? Adeline. Eh, Adeline kalau tak nak kita tinggal sini lah. Kita tinggal sini lah kan. Ha ha ha. Gini lah cerita. Burger ni dulu. Alah puasa Adeline. Kenapa kamu telan burger tengah hari? Tak baik. Itu bukan telan. Itu hanya pegang. Pegang dan letak kat mulut sahaja. Ha. Ya, yeah, okey. Tak apalah. Okey. So, berseperti dengan plan kita tadi. Esok, kita gerak pergi kat Tasik. Kita pergi meraihkan raya kat sana. Okey? On kan? On baik. Kan? On. Baik. Wuih. Wuih. Semua baju senonda ni. Wuih. Korang beli mana baju ni? Kita dah lepas sini kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada badut biru kat sini? Siapa punya, siapa yang tempah badut biru kat sini? Dari macam eh. Bukan kamu ke yang tempah badut biru ni? Siap je lepas dia kata beli baju raya Iron Screen. Ini kamu ni sering promote kan? Takpelah. Asalkan dia promote kan. Mantap. Ni orang panggil business. Marketing. Oh, ini yang tadi dekat pam minyak tadi tu. Dia tunggu depan pam minyak tu kan. Dia gerak-gerak kan. Joget-joget. Oh, yang ni. Oh, tak sangka pula dapat boleh bawa pergi sini. Eh, alang-alang semua dah berkumpul ni. Apa kata kita bergambar? Buat kenangan. Okay, semua ready guys. Ready. Alright guys. 3, 2, 1. Kami dari geng Kelawar ingin mengucapkan selamat Aidilfitri. Maaf Zahidah batik guys. Apa korang kena subscribe channel ni.